Tikus menjadi salah satu hama yang paling mengganggu, terlebih tikus mulai masuk ke dalam rumah. Namun tidak hanya rumah, ternyata banyak lokasi lain yang menjadi sarang tikus, seperti kantor dan mall. Meskipun tempat umum, seperti mall terkenal dengan kebersihannya, tidak menutup kemungkinan tikus akan datang dan mengganggu setiap aktivitas di dalamnya. Seperti yang terekam dalam video berikut ini. Video yang diunggah akun Instagram Makassar_info itu memperlihatkan momen sekelompok remaja wanita baru saja selesai menonton film di bioskop. Bukannya keluar studio setelah film selesai, mereka justru tertawa cukup keras di kursi masing-masing. Ternyata, sepatu salah satu remaja tersebut menempel pada perangkap tikus yang diletakkan di bawah kursinya. Melihat sepatu temannya menempel pada lem tikus, sekumpulan remaja itu sontak tertawa terbahak-bahak. Terlebih lagi saat melihat temannya mencoba mencabut kertas lengket tersebut dari sepatunya. Perangkap lem tikus tersebut memiliki kerekatan yang sangat kuat. Pemilik sepatu tersebut mencoba melepaskan sepatunya, namun cukup sulit. Sambil tertawa, temannya yang lain turut membantu. Video singkat tersebut menjadi hiburan bagi banyak warganet lainnya. Namun, banyak juga yang jadi terfokus membahas mengenai masalah tikus di bioskop tersebut.